kerjanya mau cedek, radoh dan udan, gremis udangnya mantel ini lho kerjanya apa mbak? Mbak? Udangnya kawat. Oh, kawat neng anggur mas. Neng anggur mas. Udangnya kawat neng anggur. Dan udan orang popo. Kita jalan kaki teman-teman ini kurang lebih ya 200 meter lah dari mes kita. Dan ini ada kebun anggurnya. Ini teman-teman pada pakai mantel karena hari ini cuacanya gerimis, jadi kita pakai mantel ya. Mantelnya seragam hijau muda. Kalau aku pakai yang merah orange. Kita jalan ke kebunnya dan kita kerjanya nanti adalah menata kabel kawat. Kopi dulu itu Pak Budi, yang ini Mbah Sulam, dan ini adalah Mbah Min. Di sana tidak kelihatan bukit ataupun gunung-gunungnya karena tertutup oleh kabut dan gerimis ini teman-teman. Gerimis kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi duit inilah kerja kita teman-teman, menata kabel kawat yang ada di kebun anggur ini. Ini adalah prosesnya teman-teman. Ditata kayak gitu itu kawatnya yang berfungsi ataupun bertujuan untuk melindungi pohon anggur ini biar tidak patah kalau terkena angin. Dikasih kawat kayak gini nih teman-teman. Dan ini adalah Mas Budi dan Mbah Sulam yang lagi menata kawat atau kabelnya. Coba dilihat kayak gini nih teman-teman. Ya, ini adalah proses menata kawat di kebun anggur untuk melindungi tunasnya biar tidak patah nanti kalau terkena angin. Kayak gitu itu. Jadi teman-teman yang belum pernah kerja di kebun anggur, ini adalah salah satu kerjaannya kayak gini nih. Kalau gerimis ataupun hujan, kalau masih bisa dikerjakan, kita kerjakan menata kawat kayak gitu itu. Ini ada warna-warni seragamnya, ada Mas Jepri, Farel, Mbah Min, dan itu Cipto, Mas Cipto, Mas Farel juga lagi nyantai, soalnya ini tadi jamnya masih kurang 5 menit, jadi kita masih bisa nyantai rokokan kayak gitu itu teman-teman ya. Oh, itu Mas Jepri, ini Mas Farel. Selamat pagi Mas Farel, walaupun gerimis tetap semangat kerja. Oke bosku. Oke bosku. Karena kita jauh di rantauan harus begini. Iya harus semangat.